nak apa lagi? Saya buat tu salah, buat ni salah. Dah lah. Eh, menyusahkan betul lah perempuan ni. Dua cinta. Sayangnya impian tak seindah kenyataan. Bayangan gerhana melalui cinta. Beginilah kalau kau punya orang keras kepala ni. Ya, aku nak buat apa pun tak boleh kan. Cawik je. Buat apa dia seorang kat situ? Tanya dia lah. Eh, Wik. Sihat dah? Alhamdulillah. Aku fikir je. Lama tak jumpa kau. Tu lah. Aku ada je kat sini-sini. Kenapa dengan kau ni? Kau macam serabut je dengan awik kau. Tak adalah. Aku okey je dengan awik aku tu. Kau ni aku dah cakap. Tinggalkan je awik kau tu. Kau tak nak dengar. Tak adalah. Aku dah sayang dia. Eh, kau dengar sini. Aku dengar orang cakap ramai dah orang keluar dengan awik kau tu. Jantan sana sini bawa dia. Kau masih lagi nak pertahankan hubungan kau ni? Kau tak tahu betapa aku sayang kat dia tu. Kau dengar sini baik-baik. Cinta tak boleh bagi kekenyangan. Dan cinta juga tak boleh bagi kau kekayaan. Dan cinta juga akan hilang bila adanya orang ketiga. Lebih-lebih lagi, orang ketiga tu mempunyai harta dan rupa. Kau kena ingat. Dan kau kena tahu, zaman sekarang ni, kau setia macam mana sekalipun, kau tetap akan kalah dengan orang yang selalu ada. Lebih-lebih lagi, orang tu berharta. Kau nak cakap apa, cakaplah. Yang penting aku tetap dengan pendirian aku. Terpulang pada kau. Kau kena ingat, kau masih lagi mempunyai ibu dan ayah. Ibu dan ayah kita nak sangat untuk kita berjaya. Bukan kecewa dengan cinta yang penuh dengan dusta. Hanya ditaburkan janji-janji manis untuk dibawa ke syurga. Tapi bila dah jumpa berdua, tetap memilih jalan untuk pergi ke neraka. Assalamualaikum.